Hello, selamat datang. Hari ini kita akan buat sikit demonstrasi penggunaan LCD display module 1602A. LCD display module ni biasa digunakan untuk Arduino untuk paparan output kepada LCD display lah. So dia ada dua jenis dekat pasaran. Satu yang 16 pin ni tapi tak disolderkan lagi, meaning that ini kita akan direct wiring dengan Arduino. Tapi ada lagi satu modul kat pasaran ni yang dah siap solder dengan I2C modul. Yang ini tujuan dia dia dah solderkan kat 16 pin ni, tujuan dia supaya boleh kita simplify dia punya wiring lah. Dia ada 4 wiring kat sini. So untuk tutorial kali ni kita akan gunakan yang dah attach I2C modul ke dalam Arduino. Ini dia ada 4 pin, satu ground, VCC, SDA dan SCL. Untuk ground kita letak kat Arduino punya ground. Untuk VCC kita letak kat 5 volt. SDA kita letak analog in A4, SCL kita letak ke analog in A5. So ini untuk wiring hardware. Kita tambungkan dulu. It's 12 o'clock. Okay. Jump on. Okay, letak ke 5 volt. Okay. Ini kita letak ke A5. Okay, ini saja wiring dia untuk Arduino. Sesungguhnya kita kena set up dia punya, buat coding lah dekat Arduino IDE. Basically kita kena install dua jenis library. Satu library wire.h, iaitu library for I2C communication. Kita kena includekan header ni, and then kita kena includekan header liquidcrystal_i2c.h, library for LCD. Okay, so kita burn the program. Okay, boleh tengok sample source code kat komen. Okay, dan kita print, kita init dan set the backlight LCD, dan kita printkan kepada LCD module lah. Simple je setup ni. Yang ini kita boleh gunakan untuk macam-macam projek lah. Pertama sekali kita boleh start, contohnya kalau kita letak sensor suhu, kita perlu displaykan apa ni, suhu bilik dekat LCD display module ni. So ini saja tutorial untuk kali ni. Simple je. Okay, selamat mencuba. Thank you.